Yo, welcome back again to Class Invest. Teman-teman, oke teman-teman. Sekarang ini barusan apa namanya? Tadi ngoprek-ngoprek ini ya, gambar-gambar chart in 1 inch. Ini ternyata dia membuat pattern yang bagus sekali. Coba kita kita gambar lagi, uraikan lagi gimana pattern ini ya. Kita jelasin sekarang ini ya, singkat aja, soalnya audio yang aku pakai agak kremesek, agak error, tapi aku ingin ini bagiin informasi tentang crypto ini yang ini mungkin membentuk apa pattern yang sangat bagus sekali ini untuk entry. Dan ini memang dilihat secara sekilas memang uptrendnya. Coba kita gambar teman-teman. Ini 1 inch ini bagus sekali nih polanya. Ini polanya itu uptrend banget. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah gambar uptrendnya, itu pasti kita udah bagus banget nih uptrendnya. Coba kita gambar dulu patternnya. Tadi sudah saya gambar-gambar, cuma dihapus lagi biar nanti mulai dari awal aja kita gambar bareng-bareng. Nah, ini kan gini ya, bisa kita tarik gini. Kalau kita gambar pattern itu dapatnya adalah gini menurut saya ya, pattern symmetrical triangle ya. Menurut saya pattern ini adalah pattern bullish karena di sini telah break trend line. Oke, break ini kan ada resistance ya, mantul akhirnya dia tembus. Oke, mantul, balik lagi, mantul lagi, akhirnya tembus. Ini juga mantul, ini juga bisa sebagai support. Nanti kita uraikan ini arah trennya kemana. Yang kedua adalah, coba kita uraikan bahwa ini jelas ya, kalau ini akan kecenderungan akan bullish ini trennya, akan bullish ini. Ini menurut aku ini grid crypto, apalagi untuk investasi ya. Kalau trading oke lah, tapi kalau investasi itu lebih powerful banget itu kalau apa namanya crypto ini. So kita buat ini kan. Bang, kenapa kok buat support dan resistance di sini? Karena di sini dia setelah ICO mantul. Oke, fine, mantul ya. Mantul, koreksi. Ini juga bisa menjadi support. Cuma aku enggak usah gambar. Lalu dia breakout, mantul lagi. Nah, ini kan jadi sebuah support. Dan di sini ada pantulan, 1-2 pantulan. Kita buat sebuah resistance. Oke. Nanti ketika dia jebol, ini akan menjadi sebuah support. Oke, clear. Sekarang adalah kita lihat arahnya adalah MA 50 dan MA 20. Kalau 50 biasanya belum. Tapi ini MA, selama dia garis MA 20 di atas 20, pergerakannya cenderung uptrend. Tapi dia terkonsolidasi, mantul di atas MA 50, it's okay. It's okay, teman-teman. Dia koreksi. Ini mencoba ada ini crossing ya antara MA50 MA20. Ini berarti mau bullish lagi, pas lah dengan breakout symmetrical triangle ini. Terus coba kita hilangkan biar nggak bingung. Lalu kita coba ini juga, kita gambar. Kalau kita gambar sini, ini kan membentuk suatu uptrend ya. Ini high, ini breakout high, ini high low, thread. Dia sempat breakout kembali lagi, oke. Tapi masih dalam channel uptrendnya. Ini masih dalam uptrendnya. Ketika dia tembus sini, berarti dia membentuk lagi di sini. Oke teman-teman. Ketika nanti naik ke sini, menembus resistance atas,
pasti akan menyempurnakan channel uptrendnya. Tapi kita hapus dulu biar nggak kebingungan. So, gimana pergerakan selanjutnya? Pergerakan selanjutnya adalah kemungkinan harga adalah melanjutkan ke sini ya, teman-teman. Ke resisten berikutnya yang di kotak ini, kotak warna kuning, teman-teman, krim. Lalu mantul ke sini dan mungkin bisa breakout. Oke. Mantul lagi, bisa ke sini. Apakah bisa ke 9 dolar? Sangat bisa, karena ini di channel uptrendnya ya. Kemungkinan bisa juga dengan skenario yang seperti ini saya buat, itu bisa-bisa banget, teman-teman. Kemungkinan ya, teman-teman. Karena channel ini sangat bagus banget, channelnya di channel uptrend ya. Mulus banget channelnya. Kalau dia bergerak di area ini, mungkin kemungkinan besar ke area 9 sama 10 itu bisa banget, teman-teman. Coba kita dari sini. Oke, sekitar 120%. Itu sangat-sangat oke lah untuk harga itu. Mungkin kita bisa pakai ini juga bisa nih, symmetrical ini apa nah? Ini aja kayak bisa. Oke. Kemungkinan ya di area-area 9 ini bisa banget lah. Kemungkinan di area-area ini 9 bisa banget lah. Oke, teman-teman, sekian dulu karena dia ke error, mungkin pendek-pendek aja, nggak usah lama-lama, yang penting pada intinya masuk ini koin yang bagus. Oke, see you, teman-teman.